Heboh Fuji dikabarkan hamil di luar nikah, begini pengakuan dari keluarga. Haji Faisal menanggapi isu anaknya Fujianti Utami alias Fuji hamil di luar nikah. Terkait ini dia menegaskan itu merupakan fitnah. Bukan cuma gosip Fuji saja, mertua Vanessa Angel ini mengaku sudah sering menerima fitnah semenjak anak dan menantunya tewas akibat kecelakaan. Bagi saya sih kami ini sudah banyak difitnah, selama 9 ini saya dicecer fitnah, diberondong fitnah, kata Haji Faisal di akun YouTube Seleb On Cam. Dia menuturkan selama ini memang jarang merespon isu-isu mengenai keluarganya di media sosial. Alasannya dia khawatir stres. Haji Faisal cuma mau menjawab apabila pertanyaan tersebut datang dari awak media. Disitulah dia baru berusaha klarifikasi. Kalau saya tanggapi semua, ya stres sendiri. Jadi makanya saya bersikap diam saja, dewasa saja, ungkapnya. Karena dianggap semua kacau, capek, fitnah itu akan selalu ada karena tetap ada pro kontra. Makanya saya berusaha meredanya, sambungnya lagi. Di samping itu dia juga memastikan hubungan yang terjalin antara Fuji dan kekasihnya Torik Halilintar baik-baik saja. Mereka tidak ada apa-apa, mereka tidak ada masalah, sejauh ini masih baik-baik, tutup Haji Faisal. Fuji dan Torik Halilintar putus, restu orang tua diungkit lagi. Torik Halilintar datang membawa kabar mengejutkan. Melalui unggahan di Instagram Stories, ia mengumumkan telah putus dari sang kekasih Fuji. Setelah 1 tahun berpacaran, Torik dan Fuji memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Halo semua, hai tofu-tofuku yang sangat aku sayangi. Sebenarnya sangat menghindari untuk bicara tentang ini dan belum buat juga sepertinya, buka Torik Halilintar. Tapi karena tidak ingin ada yang menyudutkan manapun pihak karena kesalahpahaman, aku mau meluruskan. Hubungan kami sayangnya selesai tepat di hari ulang tahunku kemarin, sambungnya lagi. Senada dengan Torik, Fuji juga memberikan klarifikasi terkait hubungannya dengan adik Atta tersebut. Biar enggak huru-hara, kita masih berteman baik guys. Jadi tolong jangan ada saling serang ke pihak manapun, makasih, kata Fuji. Sementara itu, Faisal ayah Fuji juga telah memberikan komentar atas kandasnya hubungan asmara sang putri. Torik dan Fuji yang namanya pacaran, hal itu tuh biasalah, namanya cooling down dulu, istilahnya sama-sama menahan diri dulu. Bagi saya itu tidak terlalu jadi pikiran, beber Faisal di pos pengembang Jakarta Barat. Karena saya yakin di antara mereka masih ada saling sayang, mereka nggak ada masalah, mereka sama-sama koreksi diri. Mereka saling mengoreksi diri dan membuka pikiran, sambungnya. Usai Fuji dan Torik Halilintar putus, netizen pun langsung mengungkit kembali soal restu yang diduga tak kunjung diberikan oleh orang tua Torik. Baguslah, Fuji berhak banget bahagia. Semoga mendapat jodoh yang keluarga besarnya dapat menerima kamu dan keluarga, tulis netizen. Memang sakit hati sih pacaran tapi nggak dikenalin ke orang tua cowok. Setiap ada acara pasti salah satu nggak datang. Kalau ada gen, Uti nggak datang. Kalau ada Uti, si gen nggak datang. Sabar ya, Ti. Semoga Allah kasih lebih baik, komentar netizen lain.